Oke, gue bakal ajak lo jalan-jalan. Maksud gue jalan kaki di Kota Bean. Jadi Kota Bean ini, dia kalau di sini orang-orang manggilnya kampung karena kotanya kecil. Tapi ini adalah di Swiss ada ibu kotanya. Ibu kotanya negara Swiss itu ya di Bean. Kotanya kecil banget. Jadi kalau ke sini biasanya gue cukup jalan kaki. Di depan gue tuh ini jam terkenal yang di sini di Bern. Jadi kalau kalian keluar dari stasiun kereta, tepatnya di belakang gue stasiun kereta, tinggal ke depan udah gitu ke kiri. Nah di situ ada jalan panjang. Lihat aja pokoknya kalau jalan yang ada track buat tram, tinggal ikutin. Nanti juga nyampe ke tempat ini. Terus kalau dari stasiun kereta cukup ke lurus ke depan, nanti kalian bakal langsung ke bangunan-bangunan parlemennya di Swiss. Oke. Okay. Jam itu dia lumayan terkenal. Gue nggak tahu sih kenapa. Cuman dia kayaknya jamnya emang lumayan tua, jadi yang sebenarnya bikin gue apa ya kurang suka dari Swiss itu karena mereka banyak tram. Jadi kalau kalian lihat di atas itu semuanya kabel-kabel buat nyalurin energi buat tram. Jadinya lumayan. Nah kalau kesana itu ada bridge, di sini ada bangunan kayak jadi toko-toko yang mahal gitu. Oke, ini jamnya. Terus yang paling gue suka adalah kalau kalian terus jalan lurus, nanti bakal nyampe di Sungai Bean. Di situ bisa lihat sungainya langsung. Kotanya cantik sih dia. Satu kota yang di dalam ini dia masuk ke UNESCO. Gue nggak pernah ngerti sebenarnya orang-orang ngeliatin jam ini. Ini tuh jamnya jam astronomi kayak yang di Prague. Nah kalau jalan ke sini lurus, nanti kalian tahu-tahu nyampe di sungai. Sungainya tuh cantik banget. Di sana juga ada tempat yang gue suka di taman bunga apa ya, Rose Garden. Di sana kalian bisa duduk-duduk. Tempatnya enak banget. Oke. Okay. Itu mungkin ya jalan kaki di Kota Bern. Selamat menikmati, semoga kalian pada bisa ke sini. Ciao.